demikian kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwaji wa duriyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bermajlis mengkhatamkan kitab akidah yang berjudul Syarhus Sunnah, penjelasan akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, yang kita meriwayatkannya dengan bersanad yang sambung sampai kepada muallif, kepada beliau. Sebelum kita mulai, perlu kiranya kita sampaikan satu hadis, ijazah hadis sebagai tradisi dan kebiasaan ulama-ulama Ahlussunnah di dalam mengawali kajiannya memberikan satu ijazah hadis. Hadis ini diriwayatkan secara berkesinambungan ya, dari muallim, dari guru yang sedang mengajar, terus sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sambungnya itu dalam kondisi tertentu. Ya, kondisi ini adalah ini hadis pertama kali yang didengar ya. Awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Jadi saya mendengarkan hadis ini dari para ulama, guru-guru saya yang jumlahnya alhamdulillah cukup banyak, dan ini merupakan hadis yang pertama kali saya dengarkan dari beliau-beliau itu. Jadi ada namanya memang musalsal bil awaliyah hakiki secara sejatinya demikian, betul-betul awal ketemu, awal ilmu yang didapat ya hadis ini. Ada yang majazi, walaupun tidak di awal sekali, tapi disampaikan sebagai awaliyah karena begitu hadis ini diriwayatkan. Yaitu hadis ini dengan sanad-sanad yang muttasilah ya, melalui guru-guru saya sampai kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama atau yarhamkum man fis sama." Yang maknanya ar-rahimun, orang-orang yang punya akhlak ahli rahmat, ahli menyayangi orang lain. Jadi menyayangi itu sudah menjadi sifatnya, menjadi karakternya, menjadi akhlak mulianya. Makanya disebut ar-rahimun, orang yang betul-betul dipenuhi oleh rahmat dan merahmati orang lain, bahkan termasuk lingkungannya. Yarhamuhumur rahman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Karena ahli rahmat kepada hamba-hamba Allah, maka dibalas langsung dengan rahmat oleh Allah. Makanya kemudian Nabi memerintah irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi, yarhamukum atau yarhamkum man fis sama, maka kamu akan dirahmati oleh Allah yang ada di langit, yang ada di atas, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada kaitannya dengan kajian kemarin tentang akidah kedua, adalah akidah sifat al-ulu, uluwillah, sifat uluwillah dan sifat al-istiwa. Taib. Baik, kemudian malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang al-qada wal-qadar,
Kita mulai dari ucapan Imam Al-Muzani. Qala al-Imamul Muzani rahimahullah ahata ilmuhu bil umur wa anfada fi khalqihi sabiqal maqdur wa wal jawadul ghafur wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Sementara sabiqul maqdur, takdirnya yang sudah mendahului itu Allah jalankan di tengah makhluknya. Jadi yang berlaku di masyarakat, yang berlaku di dunia ini adalah apa yang sudah Allah catat dalam takdir sebelumnya. Sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah sudah menetapkan takdirnya apa, lalu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, di waktu yang dikehendaki Allah, dengan cara yang dikehendaki Allah. Wa wal jawadul ghafur, Allah maha pemurah, Allah maha pengampun. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui pengkhianatannya mata. Mata yang khianat itu mata melihat hal-hal yang haram dengan sembunyi-sembunyi, dengan mencuri-curi pandang. Kenapa enggak terang-terangan? Ya karena karena barang haram, makanya dia mencuri pandang, bermaksiat dengan matanya. Allah itu tahu, ya'lam. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, yang disimpan dalam hati, ya. Nah, setelah itu baru kelanjutan daripada akidah ini, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lah min khairin wa syarrin. Seluruh manusia itu mengerjakan apa yang sudah diketahui oleh Allah sebelumnya, bahwa manusia akan mengerjakan ini dan itu Allah sudah tahu sebelumnya. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana kalau terjadi, itu semuanya masuk ke dalam objek ilmu Allah. Berbeda dengan kita, kalau kita ya sebelum, kita banyak tahu setelah terjadi. Kalau Allah tidak demikian, ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu sebelum kejadian. Wa nafiduna lima khalaqahum lah, dan mereka melaksanakan apa yang Allah di yang Allah ya menciptakan mereka untuknya, min khairin dari kebaikan, wa syarrin dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir baik, takdir buruk untuk manusia, untuk makhluk, dan mereka akan melakukannya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan izin Allah untuk terjadi. Tidak ada yang terjadi dipaksakan kepada Allah sehingga Allah tidak suka, tidak menghendaki, tapi kok terjadi. Itu tidak ada yang demikian. Karena Allah adalah satu-satunya Al-Khaliq, tidak ada pencipta selain Allah. Wala yamlikuna li anfusi min ta'ati naf'a. Mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri ya dari ketaatan naf'an, kemanfaatan. Kemanfaatan dari ketaatannya untuk diri sendiri manusia tidak punya. Semua itu kembali kepada Allah. Allah lah yang yanfa wa yadur. Wala yajiduna ila sarfil maksiati anha daf'a. Manusia tidak bisa, tidak menemukan, tidak mendapatkan untuk menolak ya, untuk menghalau kemaksiatan dari dirinya ya dengan sendirinya, itu tidak bisa. Semuanya dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita bahas di syarah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizallah. Kata beliau, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan, dan Allah juga sudah memberikan di dalam diri manusia ya, segala potensi yang baik, yang buruk, karena manusia menjadi makhluk mukallaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjalankan kepada manusia ini, terhadap manusia ini takdirnya, dan pasti berlaku takdir Allah atas manusia.
Dan takdir Allah itu semuanya adalah bersifat adil, tidak ada yang zalim. Mau takdir baik, mau takdir buruk, itu semuanya adalah adil. Ya. Nah, di waktu yang sama Allah juga menciptakan dalam diri manusia sendiri ada ikhtiar, ada keinginan, ada kehendak. Ada irada, ada masyiah, ada ikhtiar. Sehingga berdasarkan ikhtiar manusia itu, manusia kemudian memilih untuk taat. Kita memilih malam ini untuk ngaji. Ada orang lain milih untuk di rumah. Ada yang lain milih untuk pergi kemana. Jadi manusia itulah yang memilih. Memilih taat, memilih maksiat, memilih main-main. Itu atas dasar pilihan. Wahum yakhtaruna sabila sa'ada awisakawai. Jadi mereka memilih jalan kebahagiaan, jalan kesengsaraan, mereka memilih itu. Tetapi pilihan manusia, apakah memilih kebaikan keburukan atau keburukan, kebahagiaan atau kesengsaraan, pilihan-pilihan itu semuanya ada dalam lingkungan atau lingkup takdir Allah, keinginan Allah dan kehendak Allah. Sehingga manusia tidak ada yang memiliki keinginan atau kehendak secara independen, bebas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada. Jadi di sini harus kita pahami bersama-sama, ada keinginan Allah, ada keinginan manusia. Ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Manusia diperintah oleh Allah disuruh memilih yang baik. Walaupun manusia juga ternyata ada yang milih yang buruk. Nah, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah untuk terjadi. Dan semua yang terjadi, yang dikehendaki oleh Allah terjadi, itu semuanya sudah ada catatan amalnya. Ilmu Allah itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput, yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian perlu ditegaskan, setelah semuanya diterangkan bahwa terjadi karena kehendak Allah, sesuai dengan takdir Allah, takdir Allah sesuai dengan ilmu Allah tidak pernah meleset, maka diyakini pula bahwa seluruh yang Allah takdirkan itu adalah bersifat keadilan. Tidak ada kezaliman. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Tetapi manusialah yang menzalimi diri sendiri. Manusia itu kalau dalam akidah Islam berada di antara fadl Allah atau adl Allah. Berada di antara karunia Allah atau keadilan Allah. Orang-orang yang diberi hidayah Islam, iman, itu karena dikaruniai oleh Allah. Orang-orang yang berada dalam kesesatan, kekufuran, itu karena diperlakukan adil oleh Allah. Jadi manusia itu ada di antara keadilan Allah atau di antara karunia Allah. Siapa yang sengsara karena keadilan Allah? Siapa yang berbahagia karena karunia Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu samian basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia min nutfatin amsyajin nabtali, min nutfatin amsyaj, dari sperma.
yang bercampur sperma laki-laki dan perempuan. Naftalihi itu adalah proses penciptaan manusia anak keturunan Nabi Adam yang lahir dari rahim melalui pernikahan, diciptakan dari air sperma. Untuk apa Allah menciptakan manusia terus beranak pinak, lahirlah termasuk kita bapak ibu sekalian. Nabtalihi untuk kita uji. Jadi kita memang makhluk diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan untuk diuji. Diberi akal, pikiran, diberi segala perangkat di dalam, di luarnya untuk bisa baik, untuk bisa buruk. Itu diuji sama Allah. Faja'alnahu sami'an basira. Karena diuji, maka Allah menyiapkan dengan perangkat-perangkat yang bisa menyerap ilmu. Allah memberinya sami'a, yaitu pendengaran. Basira memberinya penglihatan, sehingga manusia diciptakan bisa mendengar, bisa melihat. Mendengar dan melihatnya manusia itu adalah sumber ilmu, pintu hidayah. Ya, pintu hidayah. Selain sami'an basira, ada di dalam hatinya af'idah, ada hati. Itulah pintu-pintu ilmu masuk ke dalam diri manusia. Inna hadainahu sabila. Kalau dari sisi jalan yang harus dipilih, Allah sudah memberi dua jalan. Ada nur, ada zulumat. Ada cahaya, ada kegelapan. Cahaya cuma satu, cahaya Islam. Kegelapan banyak, macam-macam kegelapan. Inna hadainahu sabil. Kami sudah memberi petunjuk kepada manusia. Imma syakiran, ada kalanya orang itu menjadi orang yang bersyukur, dia milih untuk menjadi orang yang bersyukur dan diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang bersyukur. Wa imma kafuro, ada kalanya manusia itu kufur, ternyata menolak untuk menerima Islam, menolak untuk bersyukur, malah milih untuk kufur dan dibiarkan oleh Allah untuk kufur. Karena dia milih kufur, maka pantas mendapatkan kekufuran. Dari sini masyaallah muslim rahimakumullah, kita meyakini bahwa orang yang mengingkari takdir atau mempersoalkan takdir itu adalah orang-orang yang menempuh jalan sesat, menempuh jalan kesesatan. Kalau kita ahlussunnah wal jamaah mengimani, dan termasuk rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah. Ternyata ada kelompok di dalam umat Islam sendiri, ada kelompok sesat ahli bid'ah yang mempersoalkan keimanan kepada takdir ini, mempersoalkannya. Sehingga ada yang mengingkari, ada pula yang menetapkan tetapi secara salah. Dua-duanya adalah termasuk kelompok sesat. Ada dua kelompok. Yang pertama, nufatul qadar. Disebut dengan nufatul qadar, para pengingkar takdir. Para pengingkar takdir lebih dominan dengan sebutan qadariyah. Jadi orang yang mengingkari adanya takdir Allah itu disebut kelompok qadariyah. Termasuk kelompok qadariyah adalah kelompok mu'tazilah, mengingkari adanya takdir Allah. Jadi tidak ada di bumi ini takdir Allah itu, tidak ada. Ya sudah, manusia itu bebas, bebas sebebas-bebasnya. Allah tidak tahu, Allah tidak tahu menahu, dan ya tidak ikut ngatur. Nanti Allah baru tahu itu kan setelah kejadian, oh baru Allah tahu. Jadi ini orang yang mengingkari takdir, mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Atau mereka mengatakan, ya, ada yang mengatakan, mereka terbelah juga. Sesama mengatakan tidak ada takdir, mereka tidak ada takdir sama sekali. Atau ada yang mengatakan Allah itu menciptakan yang baik, ya, tapi kalau yang buruk Allah tidak menciptakan. Jadi yang baik diciptakan, yang buruk tidak diciptakan.
Taat Allah menakdirkan, kalau maksiat Allah tidak menakdirkan. Jadi ada yang mutlak menafikan takdir, baik untuk ketaatan maupun maksiat itu tidak ada takdir, atau yang mengatakan taat ditakdirkan, maksiat tidak ada takdir di dalamnya. Nah, kelompok yang qadariyah ini yang mengatakan la qadar, apakah mutlaqan fil khairi wa syar ataukah hanya fi syar, ini adalah madhab yang batil, madhab yang rusak, ya, madhab yang sesat. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya, Allah menciptakan amal perbuatannya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Allah sudah mengabarkan itu. Sehingga manusia tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Itu yang benar. Siapa yang mengatakan Allah menakdirkan yang baik saja, yang buruk tidak ditakdirkan, maka sesat apapun pertimbangannya. Apapun pertimbangannya. Baik. Karena mereka itu punya pertimbangan begini diantaranya. Kalau Allah menakdirkan keburukan atas seseorang, lalu orang itu melakukan keburukan, ya, lalu kemudian nanti Allah itu nanti ada hisab dan orang akan disiksa oleh Allah karena keburukan yang ditakdirkan oleh Allah, itu berarti kan tidak adil. Munculnya dari situ orang-orang yang ingkar takdir ini lebih dominan akalnya didahulukan dan mengalahkan Al-Quran, mengalahkan Sunnah, sehingga menjadi orang sesat. Nah, yang benar bagaimana? Begini loh, ya. Keinginan Allah, kehendak Allah itu ada dua. Ini harus difahami, harus dibedakan. Kalau tidak dibedakan, maka akan menjadi sesat. Ciri harus dibedakan antara dua keinginan Allah. Apa itu keinginan Allah yang dua? Pertama namanya iradatun syar'iyyah, keinginan yang bersifat syariat. Yang kedua, iradatun qadariyah kauniyah, keinginan yang bersifat takdir dan kejadian. Ya. Keinginan Allah yang bersifat syar'i itu sama dengan ridha Allah. Allah menginginkan sama dengan Allah meridhoi. Jadi ada ridha yang paralel dengan iradah, keinginan. Keinginan apa ini? Keinginan syar'i. Keinginan yang syar'i. Allah ingin agar orang itu bertauhid, beriman. Maka keinginan Allah itu ridha Allah di situ. Allah ingin agar orang itu sholat 5 kali sehari semalam minimal. Nah, itu keinginan-keinginan. Allah ingin agar kita itu birrul walidain, agar kita berakhlak mulia. Ini keinginan bersifat syar'i. Bersifat syar'i itu selalu kaitannya dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Apa yang Allah inginkan di dalam syariat itu adalah apa yang Allah ridhoi. Sementara ada keinginan Allah yang lain, namanya keinginan irada qadariyah kauniyah, keinginan yang bersifat takdir dan bersifat kejadian, penciptaan. Allah ingin ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi, ya, itu keinginan, itu keinginan takdir. Keinginan takdir itu tidak mencerminkan ridha Allah. Yang baik terjadi, yang buruk terjadi, ya, itu keinginan untuk terjadi, bukan keinginan untuk yang sama dengan ridha Allah. Jadi Allah sudah menerangkan in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. In takfuru, kalau kamu kafir,
Fa innallaha ghaniyun ankum, maka Allah tidak butuh kalian. Enggak masalah, Allah tidak rugi sedikit pun. Karena iman itu sebenarnya bukan untuk Allah kepentingannya, kemanfaatan, kemaslahatannya, untuk kamu. Kalau kamu beriman, maka kamu dalam kebaikan, kamu sendiri telah berbuat baik untuk diri. Tapi kalau kamu kufur, ya enggak masalah. Allah enggak butuh kalian. Allah Maha Kaya, tidak kurang sedikit pun kekayaan Allah. Nanti yang berisiko siapa? Ya kalian sendiri. Kalian kok milih kufur. Jadi kekufuran itu tidak dikehendaki oleh Allah di dalam syariatnya, dimurkai oleh Allah. Wala yardha li ibadil kufra, Allah tidak ingin hambanya kufur. Ini iradah syar'iyah, yang maknanya sama dengan ridha. La yardha, la yurid. La yardha li ibadil kufur, la yurid li ibadi al kufur. Ini irada sama dengan ridha. Ini perhatikan, nanti ada hubungannya. Dan peliknya ini, itu menjadikan banyak orang sesat hari ini tanpa terasa. Wa in tashkuru, kalau kalian memilih syukur, yardahu lakum, maka Allah ridha untuk kamu. Allah ridha untuk kamu. Nah, ini adalah iradah yang bersifat syariah. Pasti hal-hal yang diridhai oleh Allah, karena berkaitan dengan syariat, keinginan dalam syariat, halal haram dalam syariat. Nah, sementara kalau takdir, keinginan Allah dalam takdir, itu keinginan Allah yang berkaitan dengan kejadian. Allah mengendaki terjadi, bisa baik, bisa buruk. Hal-hal yang sudah di Allah jelaskan bahwa Allah tidak ridho, tapi kalau Allah menghendaki terjadi, ya terjadi. Ya, seperti kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, perzinaan, korupsi. Itu kan Allah sudah tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan itu. Tapi Allah menghendaki untuk satu hikmah, untuk terjadi, ya terjadi. Ya, karena segala sesuatu diatur oleh Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Nah, bedanya kalau iradah syariah itu wajib dipelajari karena bersifat agama. Satu, wajib dipelajari karena bisa diketahui. Yang kedua, wajib menjadi acuan dalam hidup untuk melangkah, untuk merencanakan segala sesuatu itu berdasarkan iradah syariah. Kalau iradah qadariyah kauniyah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak bisa dipelajari, tidak diketahui kecuali setelah kejadian. Maka tidak boleh orang menggantungkan tindakannya kepada iradah qadariyah kauniyah ini, karena memang sudah pertama tidak diketahui oleh manusia, yang kedua ya sudah dilarang bukan dengan itu. Kalau sampai dibalik, dia berpegang dengan alasan iradah qadariyah kauniyah, pasti sesat. Ya, termasuk yang paling modern. Ya, nanti kita dan baik, kita lanjut. Jadi siapa sekali lagi yang membedakan antara dua roh itu, maka bagus ya. Tapi kalau tidak mengikuti dua pembagian itu, pembagian dua itu, maka akan sesat. Baik. Di antara dalilnya adalah, jadi kalau tidak mengatakan demikian itu ya, orang yang mengingkari takdir itu sama dengan meyakini ada banyak Tuhan. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka mengatakan kebaikan diciptakan oleh Allah, kalau keburukan diciptakan oleh selain Allah, berarti kan ada dua pencipta. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ya, itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Baik. Nah, sementara manusia harus tetap ya, manusia selama dia mukallaf, maka dia akan dihisab oleh Allah berdasarkan akal sehatnya dan ikhtiarnya. Tapi kalau tidak mukallaf, ya tidak. Kalau akal sehatnya hilang, ya pertimbangannya hilang, ya tidak. Ya, jadi
Oleh karena itulah manusia, karena sudah diberitahu oleh Allah bahwa manusia itu nanti di akhirat bukan yang menanyai Allah, tapi Allah yang menanyai manusia, maka manusia harus menyiapkan diri bahwa dia akan ditanya oleh Allah. Jangan menyiapkan diri bahwa nanti di akhirat dia akan protes sama Allah, ya. Kalau dibalik begitu, dia jadi Tuhan, Tuhan yang dihukumi. Ya, dia sudah memilih jalan sengsara dari awal. Tapi kalau kita berpikir kita ini makhluk, Allah adalah Al-Khaliq, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya oleh manusia tentang apa yang dia lakukan, tapi manusia akan ditanya oleh Allah. Ya, kenapa mereka melakukan? Ya, apa alasannya dan seterusnya. Allah lah yang menjadi hakim di hari kiamat nanti. Nah, di antara dalilnya bahwa manusia itu tetap akan dihisab berdasarkan amal dan ikhtiarnya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Terus falamazahu azaghallahu qulubahum, ya. Kita baca yang di sini. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Jadi Allah Maha Adil, karena mereka tidak mau beriman dengan berbagai macam petunjuk yang diberikan oleh Allah, tetap tidak mau beriman. Dia milih jalan kufur, ya sudah, tidak mau menerima Al-Quran. Nanti setiap kali menghadapi segala sesuatu bingung lagi seperti pertama. Jadi keingkarannya kepada Al-Quran, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sumber kebingungan sebenarnya. Allah membiarkannya dalam kesesatan. Ya, Allah membiarkannya dalam kesesatan. Nah, mereka milih kesesatan, ya udah dibiarkan sama Allah. Allah Maha Adil, sama dengan firman Allah, falamazahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sesat, milih sesat, ya sudah, Allah menyesatkan mereka. Jadi ketika mereka memilih sesat, maka Allah menyesatkan hati mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menghargai ikhtiar manusia. Manusia harus berikhtiar. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjuang, ya, orang yang berjuang di jalan kami akan kami beri petunjuk. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama namanya Qadariyah. Yang kedua namanya Qadariyah Mujabbirah atau Jabariyah. Paling enaknya begitu. Jadi yang pertama disebut Jabariyah, pertama disebut Qadariyah, kedua disebut Jabariyah. Dua-duanya itu sebenarnya Qadariyah. Karena orang yang mempermasalahkan takdir, tapi kemudian mengerucut, Qadariyah adalah yang syiarnya la qadar, Jabariyah adalah yang mengatakan manusia majbur. Ya, manusia majbur. Qadariyah Mujabbirah adalah orang yang mempersoalkan takdir, menjadikan takdir sebagai acuan. Nah, ini nomor dua ini. Orang yang menjadikan takdir sebagai acuan. Bukan syariat menjadi acuan, tapi takdir jadi acuan. Orang-orang yang mengatakan bahwa manusia adalah majbur. Majbur itu dipaksa oleh Allah. Dipaksa untuk berbuat syirik, berbuat buruk, berbuat kufur, berbuat bid'ah, maksiat dan seterusnya. Ini tentu adalah batil. Di mana Allah menyuruh, di mana Allah memaksa? Wong Allah sudah menerangkan wala yardha li ibadihil kufur dan seterusnya. Jadi ini mazhab yang batil. Karena orang pertama itu memahami Islam sepotong-sepotong. Orang kedua ini juga memahami Islam sepotong-sepotong. Sehingga ya dapat satu bagian yang lain lepas menjadi sesat. Yang satu lain berpegang dengan bagian yang lainnya lepas, ya sesat. Kalau dua-duanya diimani secara kafah, secara proporsional, ya maka dia menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dari sini, karena ini
jam sampai jam 7 ya, 7.06. Sekarang sebelum tanya jawab, saya ingatkan tentang di antara bentuk bahayanya tidak paham ini. Ternyata orang-orang zaman sekarang, profesor-profesor, dokter-dokter itu banyak yang terjebak di dalam kesesatan gara-gara terbelit persoalan klasik, ya, soal takdir. Yaitu diperankan diantaranya oleh kelompok liberal, liberalis, pluralis. Orang-orang yang suka mengajarkan semua agama sama, semua agama masuk surga. Itu ya, semua agama, orang beragama akan masuk surga, semua agama sama. Kebenaran adalah relatif. Ini adalah orang-orang yang bermasalah, orang yang sesat, karena masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kelompok kedua tadi yang namanya Jabariyah. Namanya Jabariyah. Mari kita perhatikan begini. Berawal dari apa? Kita harus bisa membedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Pluralitas agama itu takdir. Tapi kalau pluralisme agama, nah, itu pemikiran orang, ya. Itu faham dan pemikiran orang. Pluralitas agama itu sebuah fakta bahwa agama di bumi ini adalah bermacam-macam, plural, banyak. Dan Allah memang menakdirkan demikian. Di bumi ini banyak agama. Secara takdir dikehendaki terjadi. Ya, iradah kauniyah. Allah mengatakan misalkan dalam surat Al-An'am 148, ya, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, ya sudah, manusia kalian itu satu umat saja di bumi. Tetapi Allah tidak menghendaki satu umat, menghendaki banyak umat. Untuk apa tujuannya? Liyabluwakum fima ataakum. Untuk menguji kalian tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Ada Quran, ada Nabi Muhammad. Allah nguji kalian terima apa enggak. Sehingga orang macam-macam, yang menerima orang yang lulus, yang tidak menerima ya orang yang gagal. Makanya fastabiqul khairat, maka berlombalah dalam kebajikan, bukan dalam keburukan. Walaupun ada baik, ada buruk, bahkan yang buruk lebih banyak, Allah memerintahkannya itu secara perintah, iradah syariah, iradah syariahnya, berlombalah dalam kebaikan, jangan dalam keburukan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Nanti kalian akan kembali kepada Allah semua. Fayunabi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Akan diberitahu kalian oleh Allah semua yang kalian perselisihkan. Nah, yang sebelumnya ayat ini penting. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan benar supaya menjadi pegangan. Jangan ikut hawa nafsu, ikutlah Al-Qur'an. Karena itu hak, Qur'an itu hak, selebihnya adalah batil, kan? Tapi dalam faktanya tidak semua orang satu. Baik. Ini namanya pluralitas agama. Kita tidak mengingkari pluralitas. Pluralitas itu memang fakta. Ya. Tapi nanti fakta itu dilihat dengan kacamata syariat. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita cintai, kita ikuti, kita kembangkan. Yang buruk kita ingkari, kita benci. Begitu. Karena ada orang lain malah membenci yang baik, mengikuti yang buruk. Lu kan orang macam-macam. Nanti masing-masing akan ada balasannya. Nah, terus ini kelompok yang sesat, Jabariyah. Pluralisme agama itu faham sesat, ya. Jabariyah musyrikah. Karena jadi alasan mereka kenapa menjadi pluralisme, mereka itu tidak mampu mencerna. Mereka bilang begini, pluralitas itu adalah kodrat ilahi. Karena kodrat ilahi maka harus kita terima. Loh, kesimpulan pertama bagus, kesimpulan kedua ya, premis mayornya ya. Jadi dia bilang pluralitas itu kodrat ilahi, betul.
karena qodrat ilahi maka harus kita terima. Nah ini yang bermasalah. Karena qodrat ilahi maka pasti benar. Kan sama dengan pelacuran itu fakta. Karena fakta maka harus kita terima karena itu benar. Jadi itu yang menjadi masalah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah, Al-An'am juga ya. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyraqna wala abauna wala harramna min syai. Akan berkata loh orang-orang musyrik itu, kalau Allah berkehendak, ini perhatikan, kehendak disama dengankan ridho. Ya. Jadi qodrat sama dengan syariat gitu. Qodrat sama dengan ridho. Irada sama dengan ridho. Orang musyrik, Allah menyebut ini orang musyrik, yang berkata orang musyrik. Orang musyrik akan berkata, jikalau Allah menghendaki, tentu kami tidak akan musyrik. Dan orang tua kami, nenek moyang kami juga tidak akan musyrik. Dan kami tidak akan mengharamkan ini itu, tidak mungkin. Ya. Artinya apa? Terus karena Allah itu menakdirkan kami seperti ini, nyembah patung misalkan. Ya berarti ini bukti nyembah patung itu dikehendaki Allah. Kan ditakdirkan. Karena ditakdirkan berarti diridhoi dong. Kata mereka, bapak kami dulu, bapak-bapak kita juga sama nyembah berhala. Karena nyembah berhala terus ditakdirkan sama Allah, dibiarkan sama Allah, berarti ya diridhoi. Kalau tidak diridhoi, tidak mungkin nenek moyang musyrik dibiarkan, kita musyrik dibiarkan. Kata mereka dibiarkan, itu alasannya ya. Padahal sudah dilarang ya. Tapi dasar manusia begitu ya. Zaluman jahula. Jadi ketika dia melakukan kesyirikan-kesyirikan itu, pertama berdasar kepada takdir. Karena takdir ini takdir ilahi, berarti menunjukkan ridho. Maka mereka menghalalkan syirik atas nama takdir. Lalu atas nama itu ridho Allah. Nah sekarang sama, karena pluralitas agama itu takdir, maka wajib berfaham pluralisme. Memahami, menerima semua agama. Semua agama sama. Itu ya, tidak ada yang lebih. Nah terakhir, jadi sepintas gagasan pluralisme agama tampak menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Namun pada dasarnya faham itu bersifat intoleran. Keras itu intoleran itu. Ya, orang-orangnya militan-militan, ya, intoleran. Apalagi dalam memusuhi Islam, luar biasa ya. Nah ini faham yang sangat bermasalah. Paling tidak itu ada 4 karakter. Satu, humanisme sekuler. Jadi intinya ya mengingkari Tuhan, manusia itulah yang harus diutamakan dan sekuler anti agama. 2, teologi global, yakni seperti digagas sosiolog Amerika Serikat Robert N. Bellah, agama sipil. Orang liberal Indonesia bilang Islam liberal adalah agama rakyat, agama sipil. Itu yang masa depan milik Islam liberal. Ini ngawur semua ya, nafsu semua. Mereka tulis, itu mereka tulis. Yang ketiga, sinkretisme, ya campur aduk ajaran, ya termasuk salam lintas agama. Yang keempat, filsafat perennial. Filsafat perennial itu satu faham yang meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal, yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin religius. Intinya, mereka mengesakan semua agama sama, tidak ada agama yang lebih unggul dari yang lain. Makanya mereka memusuhi inna dina indallah Islam, itu paling mereka benci. Lalu mereka yang kuat ini menyuarakan yang kuat ini, oh Islam intoleran, Islam radikal, Islam teroris, karena tidak sekuler seperti mereka, tidak menerima filsafat jabariyah, syirkiyah seperti mereka. Sebenarnya pikiran mereka itu jahiliyah, namanya jabariyah musyrikah. Baik, demikian fadol yang mau bertanya. Karena jamnya sudah lewat, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Cuma ya, mungkin
Nggih. Enam. Iya. Tapi jazakallah khairan. Supaya mudah difahami, bicara tentang takdir itu sama dengan bicara tentang ilmu Allah. Mengimani takdir itu sama dengan mengimani ilmu Allah. Itu inti sih. Bahwa takdir adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Allah maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Dan akan terjadi. Seperti yang diketahui oleh Allah tidak meleset. Ilmu Allah tidak meleset sama sekali. Mengetahui apa? Ya apa saja yang baik, yang buruk sudah diketahui oleh Allah. Jauh sebelum terjadi. Dan akan terjadi. Dan terjadi sesuai dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tidak salah. Iya. Allah menulis ilmunya itu di Lauhul Mahfuz. Perhatikan, Allah menetapkan itu. Bentar. Allah mengetahui, pengetahuannya ditetapkan, ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu Allah menetapkan. Dan ilmu Allah tidak salah. Allah tidak pernah kecelik. Allah tidak pernah jahil. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan pasti benar. Prinsipnya di situ. Kalau kita meyakini bahwa Allah maha mengetahui, selesai. Kita tidak perlu lagi mendebat. Artinya orang lain tidak berhak lagi mendebat maksudnya. Orang lain, orang-orang Qadariyah pasti kalah. Karena itu di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, ketika muncul orang-orang ingkar takdir, beliau itu mengatakan kepada murid-muridnya, Nazi'ul Qadariyah tabil ilmi. Fa inhum aqarru husimu wa inhum angkaru kafaru. Kamu debat orang-orang yang ingkar takdir itu dengan ilmu Allah. Kamu debat. Artinya apa? Kamu iman enggak Allah itu maha mengetahui? Itu aja dulu. Ya, saya beriman. Kalau dia sudah bilang begitu, fa inhum aqarru, kalau mereka mengakui ilmu Allah, husimu, mereka sudah kalah. Wa inhum angkaru, kalau mereka mengingkari adanya ilmu Allah, kafaru, mereka sudah kafir. Bagaimana meyakini Allah jahil? Allah tidak tahu. Ilmu Allah tidak memadai. Ilmu Allah ada yang kecelik, yang salah. Jadi intinya di ilmu Allah. Dan itu adalah tingkatan takdir yang pertama. Sebelum menginjak setelah ilmu Allah, kemudian kitabah, kemudian masyiah, kemudian al-khalq. Jadi itu berurutan. Ya. Jadi bahwa mengimani takdir Allah, titik beratnya langkah pertama adalah sama dengan mengimani ilmu Allah tentang segala sesuatu, terus ilmu Allah ditulis oleh Allah, ditetapkan. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, sudah memberi kunci. Sudah memberi kunci. Nanti ada hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala memberi kunci, la yusalu amma yafal. Jadi kita itu harus bisa memilah-milah memang ya. Kita ini berbicara sebagai hamba Allah yang beriman atau sebagai hamba Allah yang makhluk Allah yang menentang. Kalau yang beriman, ya kita tidak akan pernah istilahnya mempersoalkan apa yang Allah lakukan. Kita pelajari untuk diimani. Kita pelajari untuk kita imani, untuk mengagungkan. Semakin belajar, semakin mengagungkan Allah.
semakin membutuhkan Allah. Ya, semakin butuh pertolongan Allah, semakin butuh ampunan Allah. Itu kalau kita belajar sebagai hamba yang beriman. Kalau sebagai hamba yang kafir, yang menentang, ya Allah dijadikan objek untuk kritikan terus. Allah dikritik, dikritik, dikritik. Dia lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah. Allah sudah mengingatkan loh, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya loh ya tentang apa yang dia lakukan. Di akhirat tidak ada yang menanyai Allah. Wa hum yus'alun, justru mereka yang akan ditanya sama Allah. Itu fakta yang harus diingat dan diimani. Supaya bukan kita protes kepada Allah. Karena orang-orang Qadariyah itu begitu, orang liberal itu karena memposisikan dirinya ya memang bukan sebagai hamba yang tunduk kepada Allah. Dan filosof itu memang aslinya mengingkari wahyu. Orang-orang filsafat kenapa kok berani? Dalam filsafat, ilmu tertinggi itu ilmu filsafat. Tidak ada ilmu wahyu, tidak ada. Paling banter Muhammad itu ada hasil pikiran Muhammad, ya setara lah dengan filsafat. Karena setara ya bisa juga dikalahkan dengan filsafat. Tertinggi filsafat, bukan wahyu, tidak ada ilmu wahyu. Karena itu orang liberal yang kena-kena filsafat itu atau ilmu kalam zaman dulu itu ya berani untuk mengkritik Allah itu berani. Nah itu kira-kira cara memahaminya. Jadi step by step saja, silakan diawali daripada al-ilm. Kalau sudah faham, maka faham mengerti tentang ilmu Allah, gampang untuk memahami takdir Allah. Yeah. Karena nanti setelah ilmu ada kitabah, ada masyiah, wa mata sauna illa ayyasha Allah. Tapi sama itu cabangnya. Kalau pertama beres semuanya beres. Baik, yang lain, Bapak Ibu rahimahullah, ya untuk mengingatkan saja, mengingatkan. Ya, Majelis Ulama pernah mengeluarkan fatwa ini tentang haramnya, nyimpangnya faham-faham pluralisme, sekularisme, liberalisme ya. Dan saya pernah menulis buku bantahan, koreksi total buku fikih lintas agama. Mungkin ini saya muat PDF-nya di apa namanya? Di website biar bisa diakses oleh banyak orang insyaallah taala demikian. Jadi itu dasarnya bahwa pluralitas adalah kodrat ilahi, maka wajib diterima. Karena itu orang yang tidak menerima agama-agama lain itu sama dengan tidak menerima takdir Allah, tidak menerima kodrat Allah. Mereka sudah tidak bicara syariat, syariat mereka tinggalkan. Nah, jadi kembali seperti zaman jahiliyah dulu, namanya Jabariyah Musyrikah. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, demikian kajian pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.